Korban tindak pidana perdagangan orang asal Kabupaten Cianjur, anu samemehna dikerem pamustunganana kapanggih ku pihak anu berwajib, tur kiwari aya di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Dubai, Uni Emirat Arab. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bakal mayeng nalingakeun eta kasus. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia diwogan ku Wawakil Kementerian Luar Negeri ngadeg-dega imah kula warga Ida, korban perdagangan orang di Kampung Pasir Layung Desa Babakan Sari Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur. Tepung jeung salaki katut dua anak korban anu samemehna kungsi viral videona dina media sosial menta bantuan pamarentah sangkan mulangkeun indungna di luar negeri. Pihak Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atawa BP2MI turta Kementerian Luar Negeri nembrakeun yen korban atas nama Ida geus kapanggih turta kiwari dina kaayaan aman di panampungan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Dubai, Uni Emirat Arab. Tacan bisa dicindekeun ira korban bisa mulang ka lemah cai lantaran tepi ka kiwari korban masih dipenta keterangan ku pihak polisi di Dubai. Kukituna pihak BP2MI kedah janji bakal terus ngawal eta kasus tepi ka para pelaku anu kabau dina tindak pidana perdagangan orang bisa dicerek. Fungsi komunikasi jeung Ida Suryana, pihak kulawarga korban perdagangan orang kiwari ngarasa regreg, Ida geus kapanggih turta kaayaanana aman. Kungsi sesonoan dina HP salaki jeung anakna nuduaan miharep pamarentah bisa sagancangna mulangkeun Ida ka lemah cai. Samemehna Ida pagawai migran asal Kabupaten Cianjur jadi korban perdagangan orang. Leupas ti dunungan samemehna di Abu Dhabi, Ida malah tigebrus jadi pekerja seks di Dubai, Uni Emirat Arab. Satu tas ditipu ku jalma anu horeng mucikari. Di ditu Ida dikeram ditanda saat tepika dipaksa jadi pekerja sek. Gerak cepat, Kemlu, kemudian juga di Indonesia melalui pengacara dan keluarga melaporkan ke Polres. Alhamdulillah si kaki tangan dari tentu kita harus menyebutnya sindikat ya sudah ditahan. Setelah dari sini saya akan melihat penahanan di Polres Cianjur. Dan kita ingin juga memberikan pesan proses hukum harus jalan dan hukum tidak hanya memenjarakan, menyeret kaki tangan atau calo, tapi juga ikan kakapnya. Kita ingin memberikan efek jera bahwa negara tidak boleh kalah melawan sindikat dan mafia penempatan ilegal. Ini kejahatan kemanusiaan yang tidak boleh kita tolak. Kiwari pihak kulawarga ngarasa regdeg satutas nampa beja yen Ida geus kapanggih tur tadina kaayaan sehat tur aman bari ngadago mulang kalemah cai. Heri Setiawan, Bandung TV.